Selepas 7 tahun okay, aku pendam untuk buat konten ni. Finally this year aku dapat buat konten What's in my camera bag. So this would be my first content pada tahun 2024. And sebelum aku terlupa, thank you so much untuk 1K subscriber. Without further ado, jom kita start video kita. Bila aku pergi shoot wedding, shoot convo ataupun buat video, tak kisahlah video apa sekalipun, this is my bag yang aku akan carry bersama aku for the entire process shooting. Okay, dekat sini adalah bag daripada Calman. Aku tak tahu lah, Calman, Coolman, Chulman, Chulman, Coolman. So basically this is the bag. And aku paling suka bag ni sebab dia tak terlalu besar and dia kecil je, fit dengan aku punya badan. So dekat sini kau boleh nampak dia ada dua compartment, satu dengan dua. So aku buka dulu compartment yang pertama. Okay, di sini zip dia dah tercabut sebab aku careless. Okay, so basically kita start dengan compartment yang first ni lah. Okay, dekat sini basically aku simpan aku punya spare battery. Okay, dekat sini ada battery spare 3 termasuk yang aku tengah rakam sekarang ni, ada lagi satu. So aku ada total 4 battery untuk Sony A64. The reason why kenapa aku ada banyak battery disebabkan aku adalah videographer dan aku memerlukan kualiti yang tertinggi pada kamera, 4K actually. So sebabkan tu aku always standby banyak battery. Yang penting lebih tak apa, jangan kurang, so that korang boleh terus continuously shoot tak kisah berapa jam sekalipun. Okay, then kita of course kita ada camera body which is aku pakai untuk shoot video kali ni. Aku menggunakan Sony A64 dan basically aku akan letak dekat bahagian belakang ni. Muat saja untuk aku letak compartment dekat sini dan aku akan start dengan lens ni lah. Okay, so basically this is the 18-105mm f4. Okay, untuk lens ni basically aku pakai untuk shoot video dan aku akan combo ni untuk A64 untuk attachkan atas gimbal sebab dia punya zooming dia tak extend ke depan dan lagi satu dia cukup untuk cover aku punya wide angle ataupun telephoto. So aku tak payah nak tukar-tukar lens. So aku boleh pakai satu lens saja which is Sony G18-105mm f4. Aku suka lens ni, dia tak adalah sharp sangat tapi dia punya focal length dia aku suka. Aku boleh cover daripada medium hingga ke telephoto. Dan tepi ni dia ada power zoom di mana aku boleh gunakan power zoom ni untuk dapatkan smooth zoom in ataupun zoom out ataupun dapatkan dolly effect. Okay, so kita pergi ke lens number 2. Okay, this is the lens number 2 dekat sini adalah Sony FE50mm f1.8. The reason why aku angkat lens full frame ni adalah disebabkan aku nak dapatkan portrait gambar. Okay, bila aku pakai 50mm f1.8 FE, bila aku kombokan dengan APS-C, aku dapat 75mm di mana aku ada big win dekat sini. Aku dapat 75mm lens 1.8 dan aku dapat bokeh yang cantik. Aku boleh shoot pada low light situation, tak kisah matahari gelap ke ataupun aku dapat shoot pada tempat yang mempunyai lampu yang kurang. Tapi aku boleh katakan focusing dia agak lambat dan sangat teruk lah focusing blading dia. Dan aku tak recommend lens ni untuk digunakan untuk buat video disebabkan autofocus dia sangat teruk dan korang tak boleh nak percaya focusing pada lens ni. So aku angkat lens ni just untuk dapatkan portrait session untuk fotografi. Lagi satu lens aku pakai adalah 35mm f1.8 yang aku guna untuk shoot video kali ni. So 35mm ni basically aku pakai untuk dapatkan detail-detail baju pengantin ke ataupun aku akan pakai untuk dapatkan shoot pada atas pelabin. So basically dia tak terlampau wide, tak terlampau tight. So bagi aku dia medium range which is dia adalah satu focal length yang neutral untuk mata manusia. Okay, then dekat tepi ni biasanya aku akan letak Boya BYM1 yang aku pakai sekarang dekat kamera ni. Aku akan bawa juga mic BYM1 ni disebabkan kadang-kadang bila aku keluar pergi mana aku nak vlog. So aku just pakai microphone attach atas kamera. Dan dekat sini ada satu compartment di mana aku letak wireless microphone. Ini adalah transmitter Saramonic Blink 500. Dia ada satu receiver atas tu dan lagi satu wireless mic ni yang aku tengah pakai sekarang. So aku akan pakai mic ni untuk aku interview orang ke ataupun ambil suasana event ke sebab dia punya suara agak jelas dan agak crisp sikit berbanding BYM1 ni. Okay, dan dekat tepi ni ada satu SD card compartment. Dalam ni basically aku akan letak SD card di mana dua SD card aku dah pakai untuk record video kali ni. Aku akan always standby lebih daripada satu memory card disebabkan aku tak nak isu-isu jadi macam memory card corrupt ke ataupun sebagainya dan always akan ada backup. So SD card yang aku pakai untuk kamera depan ni adalah SanDisk Extreme Pro 256GB
dia punya kelajuan dia 200 Mbps. Okay, yang lagi satu aku pakai ni Lexa Professional 128GB, kelajuan dia 250 Mbps. The reason why aku ambil 256 dan 128 adalah aku mostly buat video, so aku tak nak ada banyak sangat memory card. So aku just ambil satu memory card yang ada file yang besar dan aku boleh shoot 4K ataupun aku boleh shoot dengan amount yang banyak. So aku tak payah risau pasal dia punya storage. So basically itu saja untuk bahagian yang dekat sini, dan kita pergi ke bahagian atas lah. Okay, di sini adalah bahagian di mana aku buat fotografi punya compartment. Okay, dekat sini aku ada simpan 3 set bateri AA. Ini semua adalah rechargeable bateri di mana aku pakai untuk aku punya speed light dan juga aku punya trigger. Okay, aku boleh katakan aku akan beli lagi 2 set of this battery disebabkan tak cukup untuk aku cover daripada nikah sampailah ke sanding menggunakan just satu set untuk aku punya speed light. So aku ada 2 speed light, satu speed light pakai 4 battery. So macam semalam case aku punya speed light habis battery pada hujung-hujung majlis, so aku terpaksa boostkan ISO aku sampai tinggi dan denoise pada post production. So dekat sini korang boleh nampak dia ada 2 Godox TT600S. Aku pakai speedlight Godox TT600S bersama Sony A64 dan dia actually ada cover, tapi sebab aku nak buat video ni aku buka dia punya cover. Dan dekat sini ada satu trigger model X2TS untuk Sony. So this is Godox juga dan ini memakan 2 bateri lah, basically bateri AA. So basically untuk compartment atas ni itu saja 2 speed light, 1 trigger dan 3 set of battery. Aku lupa nak cakap yang bahagian tepi ni actually korang boleh buka juga untuk korang access korang punya kamera ataupun lens daripada tepi sahaja. So dekat tepi ni ada lagi satu memory card slot 1 dan slot 2. So korang boleh simpan memory card dalam ni. Tapi aku takkan simpan dalam ni sebab aku takut tercecer, bocor dan sebagainya. So aku simpan je dalam SD card compartment yang aku tunjuk tadi. Okay, dekat bahagian tepi ni korang boleh letak tripod. Tapi tripod aku besar, so tak muat pun nak letak dalam bahagian yang kecil ni. Dan satu yang aku suka pada bag ni, bawah dia ada tempat simpan rainy bag. So benda ni korang boleh tutup korang punya bag supaya bila korang bawa kan hujan ke apa, air tak masuk dalam bag walaupun bag ni dah kalis air. So the safety consciousness di mana kita boleh tutup kita punya bag daripada sebarang jenis air. So yeah, that's it. Itu saja barang-barang yang aku akan bawa. Tambahan, kalau aku nak buat video, aku akan bawa DJI Ronin SC dekat kanan aku ni. So itu saja daripada tambahan ni. Yang lain semua aku akan bawa apa yang aku tunjuk tadi. So yeah, itu saja barang-barang yang ada dalam camera bag aku. Dan maybe tahun ni aku akan upgrade a few things dan aku akan update pada hujung tahun ni, which is 12 Disember maybe ataupun pertengahan nantilah. So thank you so much for watching. See you in the next content. Assalamualaikum.